Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semuanya. Saya pikir kehadiran teman-teman semuanya dapat kita pastikan adalah dalam rangka mungkin mencari konfirmasi, informasi, apapun bentuknya itu, tapi yang jelas adalah berkaitan dengan selesainya proses sengketa dari paslon 1-3 terhadap paslon nomor 2 pada proses perjalanan pemilu khususnya pilpres yang berakhir pada hari ini dengan keputusan MK. Dalam hal ini saya pikir tentu kesempatan adalah pada saudara semuanya. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, saya mengupayakan untuk menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saudara lakukan. Silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Surya mohon izin Tatang dari Kompas.com, Pak. Ya. Pak Surya izin untuk hasil MK ini kan seperti apa pernyataan dari Pak Surya, karena kita tahu tadi semua gugatan dari Anies Muhaimin ditolak gitu, dan kemudian apakah memang akan mengucapkan selamat lagi kepada Pak Prabowo atau juga ada rencana pertemuan lanjutan nggak ini Pak dengan Pak Prabowo untuk melihat langkah politik Nasdem ke depan seperti itu Pak, terima kasih. Baiklah. Saudara semuanya, sebuah episode perjalanan daripada para pihak semua kita untuk tetap berupaya menjaga agar sistem dan pelaksanaan demokrasi yang kita miliki ini bisa tetap berjalan sebagaimana harapan itu. Makanya sejak awal ketika KPU telah memutuskan memberikan penetapan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih, saya telah menyatakan menerima keputusan KPU itu dan mengucapkan selamat. Tetapi juga bersama dengan itu, saya juga menegaskan bahwa seluruh proses dan upaya mencari rasa keadilan harus bisa kita hargain bersama. Maka ketika kawan-kawan sedang berjuang untuk dan atas nama paslon nomor 1, Bung Anies Baswedan dan Bung Muhaimin Iskandar, Nasdem tetap berada menghantarkan perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusannya, menolak seluruh gugatan. Apa sikap kita? Saya pikir bagi Nasdem ini adalah keputusan final dan mengikat bagi seluruh prosedur hukum yang kita miliki di negeri ini. Konsekuensi sebagai warga negara bangsa ini dan institusi partai politik yang berada di negeri ini, kita menghormati dan menghargai itu. Itu jelas. Bahkan tentu tidak hanya sekedar itu. Saya ingin mengingatkan kita semuanya, perjuangan kita bersama untuk membangun negeri ini tidak boleh terhenti. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita kesepakatin bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi.
Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Itulah harapan saya. Indonesia membutuhkan spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang apalagi. Nah, inilah kekuatan kita seharusnya. Nah, saya mengharapkan ini harus menjadi kekuatan bangsa ini. Karena ancaman yang bisa melemahkan terhadap seluruh proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak. Ini harus kita perjuangkan. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap, ucapan, dan perbuatannya. Dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Saya harus katakan ini. Anda semua sudah memahami itu. Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia internasional. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika, itu membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada national interest kita. Dan harus bisa kita pahamin, posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan national interest kita. Dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, kita jaga. Saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai satu bangsa. Ya. Pak Surya, izin Bella dari CNN TV Indonesia. Kalau misalnya menanggapi dari jawaban Bapak tadi, berarti tandanya apakah Nasdem sudah konkret untuk merapat ke koalisi Prabowo dengan Gibran? Dan yang kedua, mau konfirmasi Pak, ada informasi yang kami dapatkan bahwa katanya Pak Anies mau bertemu dengan Pak Surya pada sore ini. Apakah betul Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama lah dulu. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba. Ada usulan? Nah, kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Itu yang pertama ya, kita bisa pertimbangkan itu. Nah, kalau enggak ada usulan lain ya, apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi, itu satu. Kedua, benar Bung Anies, saya dapat konfirmasi mau singgah kemari sebentar sore ya, itu benar. Mungkin jam-jam 5 atau jam 6 nanti, sebentar lagi. Oke, apa lagi? Atau tunggu Bung Anies nanti? Ya, silakan. Selamat sore Pak Surya. Ya, selamat sore. Dari Partai Nasdem, saya Irfan dari Tirta.id. Tadi kan Pak juga terkonfirmasi ada keinginan untuk tergabung dengan 02 atau Prabowo Gibran. Yang berikutnya adalah mengenai hak angket Pak Surya. Apakah hak angket ini masih akan berlalu walaupun saat ini suaranya sudah mulai senyap, tapi setelah keputusan MK ini apakah masih akan disuarakan Pak Surya? Terima kasih. Ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari ber hari. Saya ini mengingat esensi daripada keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama. Tapi bukan berarti kita menghalangin upaya untuk meneruskan barangkali perjuangan untuk melanjutkan hak angket itu. Subjektivitas Nasdem menyatakan time frame-nya tidak tepat lagi.
Saya harus katakan itu. Para saudara semuanya. Nah? Cukup? Baik, terima kasih.